Oke, okay, Kak Sabrina, izin saya Alif dari bolasport.com. Mungkin sebagai awalan, Kak Sabrina boleh dijelaskan tanggapan kakak sebagai pesepak bola juga terkait Bundesliga Common Ground ini. Yeah, so aku jarang banget lihat banyak field kayak gini. So buat lihat Bundesliga kesini, buat bikin field di sini, buat di tempat yang kayak gini itu bagus banget. Soalnya terutama bisa ajak nggak cuma cowok tapi perempuan juga bisa main bareng dan bisa semoga buat lebih bagus sepak bola wanita Indonesia. Yeah. Oke, okay, berbicara sepak bola wanita kan tadi dalam acara Bundesliga Common Ground kan banyak nih para pesepak bola wanita yang masih muda dan juga menghampiri kakak, yeah, mungkin sebagai mengidolakan. Yeah. Itu gimana sih kak melihat antusiasme dari? Yeah. Aku senang banget soalnya mereka baik banget dan lucu banget juga. Aku juga sempat lihat mereka main, mereka juga punya antusiasme kan, cuman ya gara-gara belum ada fasilitasnya atau nggak banyak tempat buat latihan, sekarang mereka bisa latihan dan come together buat latihan bareng. Oke, tadi kan nih di acara Bundesliga Common Ground kan kedatangan salah satu bintang selain kakak, yeah, ada juga Roman Wondervillain. Yes. Nah itu terkait beliau bagaimana? Kenapa? Terkait Roman, kesannya atau kesannya dia? Oh ya, yeah. Bagus sih, soalnya kita bisa lihat Roman seperti motivasi, kan dia pernah timnas di Jerman, so dia kesini buat give attention towards the people dan kasih tahu bahwa dia peduli tentang sepak bola dan tentang orang yang belum ada fasilitasnya. So it's really good dia bisa kesini dan bisa kasih motivasi dan bikin anak-anak yang senang. Perasaannya gimana sih kak tadi banyak yang impact terhadap sepak bola wanita apalagi kehadiran kakak juga. Yeah. Bagaimana perasaannya kak? Aku senang banget bisa di sini. Senang banget. Soalnya aku dari sini aja bisa lihat ada banyak perempuan di Indonesia yang mau main bola. So itu aja bisa bagus banget. Dan cowok-cowoknya juga baik banget. Iya. Yeah. Oke, okay, Kak Sabrina. Mungkin next question about aktivitas Kak Sabrina. Yes. Kan kita ketahui Kak Sabrina sebagai pesepak bola. Mm. Kalau begitu aktivitas saat ini apa sih Kak yang dijalani? Iya. Yeah. So aku dari kemarin lagi di Australia. Nah, di Australia aku latihan itu namanya pre-season. So pre-season itu sebelum kita mau masuk ke liga di Australia. Juni kita mau season, so semoga aku main bagus. Tapi dari kemarin aku latihan sama tim, terus main game juga. Dan semoga aku bisa lebih motivasi dan lebih semangat juga main bolanya. Nah terkait kiprah Kak Sabrina di Australia kan belum klub, nggak boleh dibocorin ya kak? Iya, nggak boleh. Nah mungkin secara boleh dikupas sedikit, udah gabung sejak kapan sih kak? Dan juga ya, kontraknya kak berapa lama kak? Kontraknya cuma 1 tahun, soalnya emang aku datang mendadak sama aku baru gabung mereka 3 bulan. Oh 3 bulan? Yes. 3 ke 4 bulan. Oke, okay, lalu kesannya udah 3 bulan mengikuti latihan bersama dan mungkin juga pertandingan, bagaimana kak kesannya? Iya, yeah, pas pertamanya aku masuk, cewek-ceweknya agak galak. Pasti soalnya aku sorry, aku gak tau siapa-siapa kan, sama aku baru banget baru pindah ke Australia, so pasti aku agak gregetan. Yes, so tapi sekarang udah mulai okay, aku udah mulai mainnya juga bagus sama mereka dan ada koneksinya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.